Ada toko roti jadul di Jakarta Barat yang selalu ramai setiap hari dan gak pernah sepi pembeli. Ini dia Ensa Bakery. Rotinya selalu dibuat fresh setiap hari dan kalau kesana kalian bisa lihat proses pembuatannya. Aku cobain 5 varian rasa. Pertama, rasa durian. Ini salah satu best sellernya dan isinya beneran dari durian asli. Bukan tipe krim gitu ya, tapi kayak durian yang beneran diolah langsung karena masih berasa serat-serat dari duriannya. Dipadukan sama rotinya, ini tuh enak banget. Pecinta durian pasti suka. Kedua, rasa srikaya. Sama nih, selain srikayanya juga homemade. Srikayanya lembut dan gak terlalu manis. Roti mereka tuh gede-gede tapi gak pelit soal isi. Isinya berlimpah. Ketiga, rasa susu. Kirain rasanya bakal manis banget, ternyata enggak loh. Teksturnya creamy dan klasik banget rasanya. Cocok sebagai teman sarapan pagi. Ini sih makan satu roti juga udah kenyang banget karena rotinya tuh padat banget. Keempat, rasa pisang coklat keju. Lagi-lagi enggak pelit soal isi. Ini tuh sampai dikasih potongan keju balok loh. Lapisan coklatnya full satu roti. Pisangnya juga manis dan lembut. Perpaduan yang enak banget. Kelima, rasa nanas. Selain nanasnya dibuat sendiri dengan tekstur yang masih kasar. Selain gede, roti mereka tuh juga berat. Kalau aku timbang, ini sekitar 200 gram. Tapi hebatnya rotinya tetap lembut dan empuk. Bahkan buat besok juga masih sama lembutnya. Tertarik buat cobain? Yuk buruan kesana atau kamu bisa pesan via WhatsApp. Selamat mencoba. Thank you, Ben sudah nonton. Sampai ketemu di review selanjutnya ya. Dah.